Mahu melihat anak dapat menjalani kehidupan normal, seorang papa melakukan pelbagai cara untuk mengutip dana bagi menampung kos rawatan susulan bayinya, Muhammad Ashraf Syahmizan berusia 4 bulan yang mengalami masalah saluran jantung terbalik. Syahmizan Syafi'i, 34 tahun berkata dia melakukan pelbagai cara termasuk bermain alat muzik untuk mengutip dana untuk anaknya itu. Menurutnya, walaupun bayi lelakinya sudah menjalani pembedahan di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada 28 Mei lalu dengan kos sebanyak RM40,000, penderitaannya masih tidak berakhir kerana belum mendapatkan rawatan susulan di IJN mulai 19 Ogos ini. Menurut Syahmizan, pendapatannya kini tidak menentu selepas ditamatkan kontrak perkhidmatannya sejak Mei lalu, manakala isterinya pula tidak bekerja menyebabkan dia perlu mencari pendapatan tambahan walaupun hanya dengan bermain alat muzik. Yeah.